di channel saya. Kali ini saya mau melakukan perjalanan menuju Tasik dari Terminal Jati Jajar. Kebetulan dapat unit istimewa yang Blue Tech ya, 1836 Mercy. Langsung tanpa pikir panjang langsung OTW. Padahal nggak ada rencana sebelumnya. Bagaimana keseluruhan perjalanannya? Ikutin terus video saya. Sekarang saya sudah berada di Terminal Jati Jajar di lobi keberangkatan jalur AKDP. Ini yang untuk tujuan Tasik, Bandung, Pangandaran, Banjar, semua pemberangkatan dari sini. Kali ini saya yang tujuan Tasik. Nah, kalau ini mobil Pangandaran. Situasi loket di Terminal Jati Jajar. Wah, udah sepi jam segini. Ini kebanyakan loket bis-bis Jawa semua. Budiman ada di situ loketnya. Hari ini unitnya istimewa, Blue Tech Osor R1836. Wah, jarang-jarang. Biasanya Tasik Depok kebagiannya yang biasanya itulah. Kali ini membuat perhatian saya tertuju kepadanya. Dan untuk interiornya saya mau review, tapi di dalam udah banyak orang. Ini seatnya dua-dua, ada legresnya dan ada bantal, ada selimutnya juga deh. Tapi ini nggak ada toilet, jadi masuknya bisnis AC tapi first class lah kalau untuk kelas Bekasinya. Situasi di terminal udah mulai sepi, tinggal keberangkatan jalur Tasik aja. Ini ada Pangandaran, ada Banjar masih deh. Ada Tasik PO sebelah juga. Dan untuk di sebelah sananya, untuk yang ke Jawa Tengah seperti Pekalongan, Brebes, Tegal, Slawi, rata-rata dominannya Sinar Jaya di sini kalau udah jam segitu. Yang lebih kerennya ini masih tarif PSBB. Jadi untuk tempat duduknya kalau nggak saling kenal, kita satu orang itu dua kursi. Tapi kalau untuk yang udah kenal atau suami istri atau keluarga lah, itu bisa berdampingan duduknya. Makanya masih menggunakan tarif PSBB, nggak kayak biasanya. Nah, ini untuk pemesanan di Jati Jajar bisa hubungi dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Deni. Bapak Deni, nomor teleponnya berapa, Pak? 0813-1770-7475. Oke, siap. Berarti bisa langsung hubungin ya? Iya, untuk bisa. Booking, ya? Mantap. Jamnya udah mulai. Oke, sekarang saatnya kita berangkat. Driver dan krunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enteng ya, Pak? Iya, lebih enak. Selanjutnya yang seru. Berangkat Terminal Jati Jajar. Rem sensor paham besar. Keluar Terminal Jati Jajar. Sekarang saya sudah berada di dalam bis Budiman. Konfigurasi seatnya dua-dua. Ada bantal, ternyata nggak ada selimut, cuma ada bantal aja. Ya lumayan lah untuk kelas bisnis, dan jarang-jarang dapat yang 1836 untuk kelas Depok. Mantap. Selonjoran, selonjor mania ini. Masih di Terminal Jati Jajar, nunggu jam keberangkatan. Kali ini krunya dengan Mas siapa, Mas? Mas Nurdin sebagai CEO driver ya. Dan drivernya? Rijal. Pak Rijal, oke. Yang nganterin saya sampai ke Tasik. Oke, semoga perjalanannya lancar, Pak, sampai tujuan.
Baru sampai rest area KM72A masuk tol Cipularang. Karena bisnya nggak ada toiletnya, jadi kita ke toilet dulu. Yuk, ini bisnya yang mana bis saya? Yeah.
sampai rumah makan. Ternyata rumah makannya pindah ke sini. Terakhir itu di Pananjung. Tapi ternyata sekarang di sini. Kita servis makan dulu. Berhubung nggak dapat servis makan, jadi makannya beli sendiri. Ini cuma nasi kikil sama sayur 25.000. Ada yang lagi sakit, Tasik Bandung. Berarti selanjutnya ini yang berangkat, bis yang saya naikin. Thank you.
Bang. Makasih ya. Oke, sekarang kita persiapan lanjut lagi ke Karang Pucung. Cuman mobilnya belum ada nih. Finish Tasikmalaya. Sesuai estimasi perkiraan sekitar jam 1 kurang udah sampai. Nah, itu mobil yang tadi saya naikin. Yang BT09 first class. Entah mau kemana, mungkin parkir. Lanjut perjalanan lagi pagi. Suasananya sepi. Dan ini ada mobil Banjar yang transit. Oke, cukup sekian perjalanan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye.